Oke guys, ini pendakian gunung guys, tim Baitul Mal. Luncur guys. Oke guys, onda rekan kita Pak Jaliswan nggak bisa naik gunung guys. Kondisinya rusak. Tarikan tenaganya nggak ada guys. Itu jauh di sana guys, di bawah gunung. Keadaan Honda rusak guys. Inilah suka duka tim Baitul Mal guys, untuk menelusuri pelosok-pelosok desa yang terpencil guys. Oke guys, sekian terus guys. Oke guys, onda rekan kita rusak guys, nggak ada tenaganya guys. Inilah guys, onda kawan kita rusak, nggak ada tenaga untuk narikannya guys. Mengapa ondanya Pak Udi? Ini Pak, mungkin saringan minyak nggak jalan. Tersendat. Itu ya kendaraan Pak Jalisi kurang maksimal tenaganya. Ya. Oh, tapi aneh banget anak ondaku. Minyaknya campur dorong nggak? Campur dorong minyaknya enggak? Sampai dikit-dikit dikeringkan dulu minyaknya. Oke guys, inilah tim Baitul Mal guys. Nah rusak kita guys. Nah ini bikin mogok ini. Mogok. Masih panas ini. Aduh ayo mogok. Kenapa anu? Sampai di lampu indikator ini. Baru kan Pak satu bulan. Ini guys, Honda tim Baitul Mal. Kendala rusak guys, ini kendala suka dan duka Baitul Mal guys. Nah, ketua kita udah pening tuh guys. Pening kepala ini. Aduh. Inilah suka dukanya. Jadi tinggalkan aja sih ke Hondanya sementara. Inilah guys perjalanan Sebigo guys, jalan potongnya guys, jalan Sebigo ke Alafan. Yes. Telusuri guys, jelas banget tapi itu mal. Parah jalannya guys. Parah guys jalannya guys. Lumpur guys. Aduh. Lumpur.
lumpur guys jalannya. Parah guys. Aduh. Perjalanannya guys. Aduh. Luar biasa guys, lumpur guys. Lubang banyak kali. Guys. Lumpur guys.